Waduh, Pak Dokter, itu apa yang dipegang? Wah, ini kan gunting, Yuta. Ayo, Yuta, kamu harus disunat. Apa? Aku harus disunat? Iya, aku disuruh oleh ayahmu naik ke atas sini karena kamu tidak boleh turun. Aku sudah dibayar oleh ayah kamu untuk menyunat gigimu, Yuta. Waduh, tidak. Aku tidak mau disunat pokoknya, Pak Dokter. Aduh, gimana sih anak ini, susah sekali. Aduh, gimana caranya aku? Aduh, aku turun juga akhirnya. Aduh, aku tidak mau disunat. Kak Yuta mau kemana sih? Wah, Mio, pokoknya Kak Yuta tidak mau disunat. Hei, Yuta, berhenti. Tidak, Mama. Pokoknya Yuta tidak mau disunat. Yuta mau kabur aja. Kak Yuta gimana sih? Dokternya sudah sampai nih. Kak Yuta kan harus disunat. Tidak, Mio, pokoknya Kak Yuta tidak boleh sunat. Aduh, gimana sih ini? Ayo, Dek Yuta, berhenti. Nanti kamu bisa dimarahi oleh ayah kamu kalau kamu kabur. Ya, Kak Yuta, tenang saja, sunatnya tidak akan sakit. Tidak, Mio, pokoknya Kak Yuta tidak mau disunat. Aduh, gimana sih ini? Wah, ternyata naik ke atas sini seru juga nih. Kalau aku di atas sini, aku tidak akan ditemukan oleh ayah dan ibu, dan aku tidak akan dipaksa untuk sunat. Wah, ternyata pemandangan dari sini keren juga. Wah, itu Mama ngapain di situ? Hei, Yuta, cepat turun. Kamu ngapain di naik ke atas itu? Tidak, Mama, aku tidak boleh sunat. Pokoknya aku mau di atas sini saja terus. Aduh, gimana sih anak itu? Nakal sekali. Setiap mau disunat, tapi dia pasti sangat pintar, dan dia malah mengumpat dan naik ke atas atap itu. Wah, aku harus kasih tahu ayah secepatnya kalau si Yuta malah naik ke atas atap dan tidak mau disunat. Aduh, gimana dong ini? Ternyata aduh, aku serak-serak nih. Aku kan belum mandi sebeserak. Ah, tapi biarin saja. Yang penting aku mau di atas ini saja. Aku kan tidak boleh sunat. Aku bisa melihat pemandangan bagus dari sekitar sini. Wah, tapi aku daripada tidak ngapa-ngapain, lebih baik aku main layangan saja nih dari sini. Wah, sepertinya banyak udara di atas sini. Ternyata baru kali ini aku naik ke atas atap rumah sendiri. Ternyata pemandangannya indah nih di kota Sakura. Wah, baiklah, aku akan main layangan sekarang. Ternyata banyak udaranya di sini. Layangan aku terbang tinggi. Aku bisa berputar-putar. Wah, di mana sih Mio? Wah, sepertinya Mio tidak tahu kalau aku naik ke atas atap ini. Ternyata layanganku terbang tinggi. Aku harus tarik layanganku saja. Aku tidak akan disunat kalau di atas sini karena ayah tidak tahu kalau aku di sini. Wah, layangannya terbang tinggi. Wah, keren. Wah, lebih baik aku dari pinggir sini saja biar layangannya semakin terbang tinggi. Wah, keren, layangannya terbang tinggi. Wah, keren. Udih, keren. Wah, ternyata pemandangannya bagus sekali. Wah, lebih baik aku di sini saja deh sampai malam. Aku tahu aku pasti akan disunat nih oleh ayah. Ayah sudah menelepon dokter dan akan ke sini. Aku tidak mau turun kalau kayak gitu. Aku di sini saja deh. Wah, kemana perginya Kakak Yuta? Mio sudah cari kesana kesini, tapi tidak ada Kakak Yuta. Di mana sih kakak yang satu itu? Dia benar-benar nyebelin sekali. Padahal kan mau disunat, tapi malah pergi. Wah, baiklah, lebih baik Mio kasih tahu ayah dan ibu saja kalau Kak Yuta tidak ada. Wah, keren, layanganku terbang. Nah, Kakak Yuta, kamu ngapain di atas sana? Wah, Mio, aku lagi bermain aja, Mio. Aku kan tidak mau disunat. Wah, Kakak Yuta, gimana sih? Sunat kan tidak sakit. Wah, Kakak Yuta, wah, ternyata dia malah lagi main layangan di atas sana. Pantas saja dia tidak mau turun. Wah, iya dong, Mio, Kakak Yuta akan terus di sini sampai dokternya tiba. Wah, Kakak Yuta, gimana sih? Ternyata dia malah naik ke atas atap. Mantesan saja Mio cari ke taman tidak ada. Kamu nyariin Kak Yuta ya, Mio. Kak Yuta ada di atas sini.
Kak Yuta tidak mau turun karena Kak Yuta gak mau disunat oleh ayah. Wah, Kak Yuta dasar penakut sekali nih. Kalau kayak gitu Mio aja deh yang sunat. Ah ya sudah Mio, kamu saja yang sunat sana. Wah, Kak Yuta tidak tahu ya kalau ayah kan ngedain hadiah untuk yang mau disunat. Ah, tidak percaya. Mana mungkin ayah memberikan hadiah untuk aku. Wah, Kakak Yuta gimana sih? Wah, aku harus kasih tahu ayah dan ibu kalau Kakak Yuta ada di atas. Aduh. Wah, mama, mama. Ya, ada apa, Mio? Apa kamu sudah menemukan Yuta? Wah, mama tahu tidak? Ternyata Kak Yuta malah di atas, mama. Ya, mama sudah lihat, Mio. Mama mau kasih tahu ayah apa yang harus kita lakukan untuk membuat Kakak Yuta turun. Tapi Kakak Yuta sepertinya tidak mau turun deh, mama. Dia masih di atas, malah main layangan tuh Kak Yuta. Wah, ya sudah, tidak apa-apa. Nanti kita suruh saja dokternya ke sini. Oke deh, mama. Kalau kayak gitu, Mio mau keluar lagi aja. Mio akan bujuk Kakak Yuta supaya mau disunat. Wah, Kakak Yuta. Kak Yuta. Apa sih, Mio? Kamu ganggu kakak aja. Kak Yuta, kalau Kak Yuta mau disunat, nanti Kak Yuta punya sepeda listrik terbaru loh. Hah? Kamu mau coba ngerayu aku, Mio? Iya, Kak Yuta. Mio tidak ngerayu, tapi beneran. Hah, bodoh. Aku tidak mau, Mio. Pokoknya aku akan terus di sini. Waduh, susah juga sih ternyata ngerayu Kakak Yuta. Wah, aku harus mencari cara nih. Apa yang harus aku lakukan agar Kak Yuta mau disunat. Waduh. Wah, baiklah. Aku mau keluar dulu saja deh. Aku sambil mencari ide agar Kak Yuta mau disunat. Susah banget sih punya kakak satu itu. Benar-benar penakut. Kalau gitu biarin aku saja yang disunat. Tapi kan aku perempuan, jadi aku tidak bisa disunat. Oh, dasar adikku yang satu itu suka ngerayuku saja. Memangnya aku percaya? Aku main lagi main layangan asik, tapi malah disuruh turun. Aku kan tidak mau disunat. Wah, layanganku terbang tinggi. Asik. Aku bisa main layangan di sini dan aku tidak akan disunat. Aku bisa terbang. Wah, layangan aku mengikutiku nih. Keren. Pemandangannya indah sekali. Ayo, aduh. Kok aku terjatuh sih? Waduh, aku bisa ketahuan nih oleh ibu. Ayo, aku cepat turun saja deh. Wah, aku main ke taman saja, kabur. Waduh, kabur. Aku lewat sini saja. Nanti bisa-bisa aku disunat nih oleh ayah. Wah, ini jalannya kemana sih? Aku sepertinya mentok. Wah, aku harus cepat kabur. Tinggalin saja. Wah, ini aku sepertinya jalan belakang. Wah, tapi aku ke rumah tetangga ya. Wah, baiklah aku pergi saja deh. Daripada aku disunat nantinya. Aku bawa layangan ini saja pergi. Jangan sampai ketahuan Mio nih. Aduh, aku cepat pergi.